Dan pastinya pada waktu ini, Raja Segala Herba kembali bersama dengan anda. Dan apa mungkin khasiat ataupun produk yang ingin diketengahkan pada waktu ini? Tentunya kita bersama-sama dengan Puan Marlinda Jasriza, Pengurus Besar Serai Mas Herbs Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita selamat tak janji pagi. Kan bagi, tak nak pakai tudung warna lebih kurang sama ni? Tengok tu, ya Allah, samanya. Nampak sangat geng kan? Apa khabar? Alhamdulillah. Masuk di Ramadan ni macam mana? Alhamdulillah. Bulan Ramadan dah Ramadan yang kelima. Ramadan yang kelima. Dan sebagai seorang ibu yang mengandung ni macam mana? Agaknya, alhamdulillah, dengan berbekalkan apa yang ada depan mata ni, maintainlah energi. Alhamdulillah. Itu penting. Itu nak kita kongsi dengan para penonton? Ya. Okey, terima kasih Ani. Ya, sama. Saya boleh mula? Boleh. Tak izin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini hari Jumaat. Hari yang penuh, orang kata, dengan manfaat, barakah dan tambah-tambah bulan puasa ni, lebihkan amalan, lebihkan doa, lebihkan makanan-makanan yang baik. InsyaAllah kita akan maintain dia macam saya dan juga Ani. Ya, insyaAllah. Itu tips pertama hari ini. Okey, terima kasih kerana setia menonton bersama saya, Serai Mas, di Selamat Pagi Malaysia. Hari ini saya bawakan beberapa produk di hadapan saya ni, iaitu Kurma Hidayah. Saya bawa juga lotion terapi anggun dan Kismis Hidayah. Hani, bila kita sebut bulan Ramadan ni, senang satu perkataan, satu ayat yang relevan dengan kita, cepat penat, cepat putus asa, cepat lemah. Itu memanglah orang kata sebelum kita pergi kerja tu dah menguap, dah long lay, dah nampak dah muka tu macam lagi 5 minit je nak buka puasa, padahal baru 5 minit sampai ofis. Jadi kepada kita yang seharian bekerja, terutamanya suami isteri, sekarang ni suami isteri bekerja di luar sana, memerlukan makanan tambahan yang bertepatan untuk bantu kita sentiasa aktif. Aktif bukan kata dengan aktiviti tambahan yang kita buat sempena bulan Ramadan ni. Aktiviti yang kita biasa buat. Sekarang ada di antara kita ambil alasan dengan bulan Ramadan kita dah penat buat tu, padahal itu juga yang kita buat sebelum ni. Jadi kita nak cari satu alternatif yang selalu kita cakapkan, ikhtiar. Dengan Kurma Hidayah ni, penekanan beberapa makanan yang terbaik yang kita pilih seperti kurma, madu, kismis, buah delima, sangat bagus diamalkan secara konsisten. Saya macam saya tengok Hani, bila kita ambil setiap hari, kita boleh nampak dekat wajah kita tu, daripada luar dalaman terselah, kita cukup tenaga, kita cukup cergas, kita cukup ceria untuk adakan aktiviti, menjalani aktiviti seharian kita dengan lebih bagus. Saya ada seorang pengguna ni, di mana seorang pengguna ni seorang lelaki bersuami, dan mereka bekerja di satu tempat yang sama, suami isteri. Bila mana bila kita berniaga lah, bekerja sendiri, kita tak boleh stop ni. Kita stop, gaji tak masuk. Kita stop, komitmen orang lain yang depend pada kita akan terganggu. Jadi berniaga ni hari-hari kena sentiasa, orang kata, ada energi, ada tenaga, dan kena sentiasa positif lah. Tak boleh mengalah. Tak boleh mengalah. That's why tajuk hari ni iaitu jangan terus mengalah. So kita kena sentiasa ada satu support lah setiap hari, walaupun kita dah banyak minum air masak, kita dah lakukan aktiviti senaman tambahan, dengan amalan-amalan yang kita nak buat sempena bulan Ramadan ni, kita juga support dengan satu makanan tambahan, di mana seorang pengguna ni namanya Encik Suhaimi, dah berumur 36 tahun. Okey, asal dia ni terdengar tentang pencerahan dan juga info produk Kurma Hidayah ni di radio. Jadi alhamdulillah, sebab satu kesan sampingan daripada penyakit dia ni, masalah kesihatan, banyak masalah kecil-kecil yang berlaku. Biasalah kalau kita relate dengan bulan Ramadan ni, sebu perut, angin-angin, sengah-sengah badan. Padahal tak bulan Ramadan, elok je. Bulan Ramadan pula tiba-tiba muncul semuanya. Macam-macam penyakit kan. Jadi bila Cik Suhaimi tu nak membantu tu masalah-masalah ringan tadi, nak juga tenaga setiap hari, sebab tu dia mencari alternatif. Jom saya nak anda sendiri tengok bagaimana kehidupan seorang peniaga, businessman, suami isteri di satu tempat yang sama, mengambil pendekatan dengan mencari sesuatu ikhtiar. Jom kita saksikan.
semua masalah-masalah yang saya alami tadi hilang. Saya Suhaimi Saman, menetap di Bangsa dan juga saya dan isteri adalah pengusaha pusat fonik cepat membaca untuk anak-anak. Saya telah gunakan produk Seramas ni hampir 4 bulan yang lepas. Daripada botol pertama dulu saya gunakan, saya dah mula rasa perubahan yang ketara pada tubuh badan saya. Sebenarnya saya adalah sakit bawah pinggang, memerlukan dialisis lah. Masa menjalankan rawatan ni kadang-kadang badan saya terasa angin-angin, sebu di perut dan juga rasa sengal-sengal di badan, termasuklah sakit-sakit di bahagian otot-otot dan juga kaki. Tapi selepas saya minum jus kurma hidayah ni, saya rasa semua masalah-masalah yang saya alami tadi, termasuklah sebu di perut, sistem padaman dan juga sengal-sengal di badan hilang dengan serta-merta. Saya dapat rasakan badan saya bertenaga dan juga saya dapat melakukan aktiviti seharian saya dan aktif pada keesokan harinya. Saranan saya, gunakanlah jus hidayah ini untuk kegunaan seharian kita. InsyaAllah. Baik, insyaAllah ya. Dan yang paling penting itu semangat untuk berikhtiar dan tidak pernah rasa nak mengalah. Malah terus saja berusaha dan juga berikhtiar. Betul. Dan akhirnya mendapat jawapannya. Betul, Ani. Kalau Ani perhatikan tadi, Viti tadi, sebenarnya paling yang membuat saya rasa tersentuh bila kita tengok, setelah 4 bulan kita tengok isteri tersenyum. Bila tengok suami sihat, anak-anak pun orang kata ikut. Kata sama juga apa yang kita lakukan, iaitu minum produk yang kata makanan tambahan yang bagus untuk kita, terutamanya lah bila kita ni macam Cik Suhaimi tu ada sebu-sebu, ada sengal-sengal badan. Dan mungkin bila kita sebut tentang makanan yang terbaik ni, kita nak mencari satu-satu susah apa ni, dan tak semua mampu untuk kata hari ini saya nak jam sekian saya nak makan kurma, jam sekian saya nak makan delima, jam sekian saya nak makan madu. Ada pun saya share dengan Hani lah, 1 dan 10. Itu pun jarang-jarang anak-anak muda sekarang kan. Tapi apa yang ada dalam kurma hidayah dah cukup lengkap. Tambah pula ni, di bawah legasi Seramas ni, alhamdulillah produk kita telah mendapat pengiktirafan daripada Super Health Brand Asia Pacific. Dan juga tak perlu rasa was-was sebab dah ada JAKIM, JAKIM Halal Malaysia, dan juga kelulusan berkementerian ke Malaysia. Jadi kepada anda di luar sana, mencari alternatif untuk kita ni lebih aktif setiap hari, lebih ceria, tak terganggu aktiviti seharian kita ni. Inilah dia antara bantuan yang saya sendiri bawa daripada Seramas untuk anda cuba dengan hanya harga RM25.90 sahaja sebotol. Sangat-sangat-sangat berbaloi. Makanan sunnah pun ada dalam tu. So orang kata kalau tak cuba, tak tahu, tak jatuh cinta. Jadi tambahan dulu juga ni kepada anda di luar sana, biasalah kita sekarang ni tengah buat tarawih setiap malam kan. Ada juga yang buat amalan ekstra malam dan mengaji dan sebagainya. Untuk itu kalau ada yang sakit-sakit sendi, sakit-sakit lutut, luaranlah kita nak benda yang boleh seakan-akan mengurut kita, saya sarankan lotion terapi anggun. Lotion terapi anggun ni bestnya dia daripada halia dan juga serai wangi. Dan tambahan juga, ni makcik-makcik memang sukalah bawa lotion ni kalau pergi terawih. Bag kalau makcik-makcik tu letak dalam telekong tu selit sekali sebab dia mudah nak bawa ke mana-mana. Kata sapu saja di bahagian luaran dan insyaAllah dalam masa 5 minit akan keluar satu bauan yang menyenangkan, tak ganggulah orang sebelah kalau nak berterawih kan. Dan juga ini satu tips juga yang saya bawakan, itu kismis hidayah ni. Kismis hidayah ni menarik kalau kita amalkan bulan puasa. Sebab satu, dia memang kismis bagi kita tenaga jugalah. Satu, dia kudapan yang menarik. Anak-anak kita tu yang baru kita nak ajar berpuasa ni, nak tarik minat dia benda-benda yang dia suka, kismis. Samping-samping memang kita nak ajar dia makan kurma, tapi lambat sikitlah. Kita gaulkan dengan kismis, sambil-sambil dia ambil kurma, terambil kurma dia ambil kismis, dia rasa seronok untuk makan. Tu tips yang saya buat dengan anak lah. Walaupun dia tak puasa penuh. Jadi kepada anda luar sana, untuk kembali aktif setiap masa seperti Encik Suhaimi atau banyak lagi sebenarnya saya dah share sebelum ni, pengguna-pengguna Seramas di bawah legasi Seramas ni, produk lotion lotion terapi anggun, kurma hidayah, kismis hidayah dan banyak lagi, anda boleh terus untuk dapatkan info-info sebelum-sebelum ni di laman sesawang kami, iaitu www.seramas.my, atau ke media sosial kami untuk dapatkan tentang produk, info,
dan sebagainya di Serai Mas HQ di Facebook dan juga Instagram Serai Mas HQ. InsyaAllah banyak lagi perkongsian yang anda sendiri boleh kongsikan kepada kami. Yeah. Bukan kami kongsikan anak kepada anda aja. Orang kata bulan-bulan Ramadan ni kata Asian tu kan dapat pahala lebih. Jadi kongsikan perkongsian anda di salah satu brosur yang terdapat dalam kotak-kotak produk kita. InsyaAllah mana tahu dengan perkongsian terindah anda juga akan membuatkan hari-hari orang lain juga indah. Jadi jangan lupa dapatkan rangkaian produk Serai Mas ni melalui talian yang ada di depan anda sekarang ni, tengah scroller ni. InsyaAllah kita kena ikhtiar. Jangan terus mengalah. InsyaAllah. Baik, kita ini. Yang paling penting, apa perkataan yang terakhir ini? Serai Mas Raja segala herba. Yeah, baik, itu jangan terima kasih kepada Puan Marinda Jazrizal, Pengurus Besar Serai Mas Herb Senang Berhad bersama kita pada waktu ini. InsyaAllah banyak umur rezeki. Kita jumpa lagi minggu depan. Yeah,